Cemi jabret. Tendangan 406, tendangan yang merusak jaring, tendangan yang tanpa ampun, tendangan roket yang melukai hati, tendangan yang mengagetkan kita. Persija 2, kita lihat luar biasa. Buset, kencang bener dah. Tapi ada sebuah peluang dari Douglas Packer. Douglas Packer. Ah, ya ampun. Satu kali gaping, kemudian dia gagal. Serangan berbalik kali ini menjadi serangan kilat antar kota antar provinsi milik daripada Martapura. Bergerak dari sebelah kiri, bisa Donald, crossing. Jebret. Enggak jadi gol. Itu sudah di depan mata emas berlian bertatakan intan. Ya ampun. Yang kita percaya mampu menggagalkan tendangan ini, Hernando Ari. Jebret. Berikan aku 10.000 orang tua, niscaya akan kuguncangkan Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. 5 tahun lalu kita juara melalui penalti, dan sekarang kita juga juara melalui penalti. Indonesia, siapa kita? Indonesia. Ayo saja kembali. Oh, Beto. Menendang keras, melakukan placing, mengecoh penjaga gawang Anucit. Tapi, aduh, masih belum berakhir nih, masih ada satu penendang lagi dari Thailand. Lagi pembantu serangan, ini yang sekarang dilakukan oleh Ricky Fajri. Golak pinggang sambil ancang-ancang. Luar biasa, bertubi-tubi serangan dari Bali United. Dan bahkan kiper mereka, PSMS, Abdul Rohim, harus jatuh bangun, kita lihat. Tapi lagi-lagi bola belum masuk gawang PSMS. Wow. Indonesia, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Stefano Lillipali Ponario. Luar biasa. Dari Stefano Lillipali, finishing touch yang luar biasa. Bicycle kick atau Bung Valen bilang tendangan sepeda kebalik. Iya, dengan akurasi tadi berhasil mengagetkan tentunya. Tidak disangka akurasi atau shooting seperti ini sehingga mengagetkan kiper Pan Wenche. Tapi crossing dari bule tadi yang patut kita apresiasi, akurasinya pas sekali di Lillipali. Dan akhirnya dia mulai nyetel dengan rumput, dengan ya, kesempatan emas yang harusnya bisa dikonversi menjadi gol keunggulan bagi Martapura. Tapi apa lacur di depan gawang, begitu banyak scrimmage, begitu ada upaya penyelamatan yang luar biasa. Kita lihat serangan balik yang begitu efektif, begitu tajam. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Kenapa dia tidak memberikan passing kepada Kisil tadi? Betul. Sudah tinggal empuk, umpan rendang, umpan nikmat, umpan lezat, dimakan, hap, nyam-nyam, selesai itu tadi. Oke. Okay?